terakhir berarti gak ada adikmu. Berarti yang di rumah tuh adik siapa sih? Ya gak tahu. Di rumah di rumahmu. Gak tahu. Aduh. Ngasih makan adik-adik tapi anak terakhir. Gak tahu gimana. Siapa? Itu anak orang berarti. Anak orang? Iya. Ngapain kerja capek-capek ngasih makan anak orang? Kalau ngasih anak orang. Udah gak peduli. Emang kita mau dengerin dah. Enggak. Kita mau pulang. Diki, Mama kasih tahu ya. Mending bertobat. Enggak, bukan ini. Enggak seperti Diki bakal masuk neraka. Diki tontonnya tinggal di Jerman. Hi, sama. Hi. Kalian ya, aku mau bisa juga. Mamat, kok kamu ngebully Diki sih? Emang Diki nih menyimpang. Hah? Kamu terbacot ya, menyimpang. Gak boleh kayak gitu. Kalau nggak tahu yang sebenarnya. Nia, kamu sama siapa sih? Ini tiba-tiba sama dia. Sama dia. Kamu tadi sama udah kesana. Kan itu pergi. Ki, ayo Ki, kita pulang Ki. Kesana. Mana kita pulang kan, dasar? Diki, kamu diapa-apain kan? Hah, sama dia malah aman, sama lu malah kagak. Iya. Jadi begini teman-teman. Aku baru mau coba jujur sama si Mamat sama si Oki tentang pekerjaan aku. Aku sebenarnya pengen jujur sama kalian semua, sama teman-teman. Apa? Selama ini tuh aku kerja lagi di luar sana. Jadi penghibur. Tuh, ternyata. Oh, enggak begitu. Jadi aku memang di luar sana tuh memang aku kerja, aku bantuin orang tua aku. Yang kerjaan aku tuh yang kayak gitu, yang mungkin kalian udah nemuin barang yang memang aku sering pakai untuk bekerja. Iya, kita tahu itu teh barang-barang kamu itu teh sebenarnya. Kamu nemuin? Iya, sebenarnya kita semua itu tasnya. Coba. Ini tas aku. Ini? Itu tas aku nih ya. Nah ini kan tas buat aku kerja, gimana sih? Iya kamu cek aja dulu. Kok ada kemocengnya? Kemoceng buat pala itu. Kok beda sih? Iya ya, bener, ini mah. Aduh, ini barang-barang aku semua. Ya ampun. Ini tuh sebenernya. Ini mah alat-alat ini ya. Ini mah baru. Ini punya kamu, punya Nia. Punya aku. Benar? Iya. Terus punya aku mana? Tas aku mana? Wah, jangan-jangan tas kita ketukar. Ini tuh emang bener-bener tas aku. Teman-teman, ini tas aku sumpah. Aku tuh jadi badut selama ini maksudnya. Aku mau jelasin ke anak-anak. Jadi kamu menghibur tuh sebagai badut? Iya. Sini, Pak. Saya keburu-buru. Mau cari... Diki? Iya, Pak. Sini kamu. Udah gak apa-apa, jujur aja. Teman-teman doain aku ya. Iya. Dia memang udah dari tahun lalu ngincer aku. Iya. Aduh, gue bener. Kamu terus terang aja, sejak kapan kamu melakukan hal itu? Ya, sudah hampir 1 tahun, Pak, sebenarnya. Kenapa kamu bisa terjerumus ke hal-hal demikian? Enggak terjerumus kok, Pak. Bapak sudah mendapatkan bukti tas yang ditemukan oleh teman-teman kamu yang berisikan utapes. Sepatu. Kilap idat utapes. Dibalik jadi sepatu. Iya. Enak dulu. Lu kan di tasip, Pak. Iya. Lu enggak bisa. Enggak bisa dia. Iya. Isap. Asip. Bapak, itu bukan Cempaka. Dan udah kamu jelasin aja cepetan. Dan diam-diam masih ada sesuatu yang kamu sudah tidak bisa memungkiri lagi. Mungkin kamu harus memungkiri. Mama jangan. Stop. Kenapa? Ini punya kamu kan? Pak, itu bukan punya aku. Ini punya aku ini nih. Aku biar aku jelasin, Pak. Jadi, sewaktu aku pulang kerja dan ketemu Nia, mungkin tas aku ketuker. Dan ini tuh tas aku sama Nia tuh sama bentuknya. Iya, Pak. Dan ini yang punya aku dan itu punya Nia. Ini punya Nia? Iya. Mana tulisannya? Nia? Enggak ada tulisannya, Nia. Tas kamu yang ini? Ini tas aku, Bapak. Apa isinya? Ini peralatan badut. Selama ini aku kerja menjadi badut. Jadi yang anak-anak atau teman-teman kamu sangka itu nggak benar bahwa kamu
Semua itu salah, Pak. Kalau saya jadi kamu teh penyimpangan gitu. Iya, yang dipikirkan tuh. Iya, itu enggak. Enggak. Diki, kebetulan banget. Aku lagi butuh MC buat di acara aku. Kamu mau enggak? Ini itu kerjaan aku banget. Iya, ya udah yuk. Ya ya, aku bakal nge-MC ya di acara kamu. Iya. Aku pinjam baju kamu ya. Ya, aku pakai baju aku ya. Gitu maksudnya gitu. Ya. Bapak datang juga ya sama teman-teman ya. Ya tapi aku pinjam baju kamu ya. Ya. Wah, udah sampai juga nih ke Kevi. Kevi. Halo Amanda. Mat, hebatnya ya. KP ini. Kenapa? Kita kayak sedekahan. Kenapa? Kita belum mesen aja udah disiapin. Oh iya, kebetulan ya. Kan tadi mesennya online. Udah riset. Oh, riset banget. Amanda udah mesen online. Iya. Amanda yang mesen. Makasih Amanda. Si Daiki. Daiki. Kalau deh. Daiki gini. Daiki semua nih. Daiki belakangan ini suka aneh ya. Dia gak mau nongkrong lagi dia. Apa wajahnya lah. Masih baik apa nih. Apa. Jangan-jangan Diki masuk di geng-geng apa gitu. Harusnya kan ini momen kita kumpul semuanya ada dia. Ya, betul. Terus kok bisa enggak ada? Kan udah enggak ada yang Diki. Dihubungin sama Diki satu-satu. Enggak ada. Orang aku aja kontak enggak dibales. Gimana mau Aris? Udah, masuk. Langsung atas, langsung ada. Gimana mau Aris? Kok rame-rame ada apa ini? Udah ngumpul semua, ayo ke Pak Lurah. Gantian dong di situ. Ada apa sih? Ada apa sih? Saya mau tanya sama Bapak. Bapak dari mana sama Neng jalan bisa berdua? Terus kenapa kamu cemburu? Bapak nganter ini? Iya, serem banget. Ini siapa? Oh, ada Badut. Oh, Badut. Ini masa kamu gak kenal sih? Siapa? Ini loh. Coba perhatiin. Siapa sih? Temen kalian ini. Diki. Ini aku teman-teman. Tuh Badut. Suaranya liat, kok kamu kayak gini? Kok jadi Badut? Iya aku jadi Badut. Kita udah berprasangka buruk, Pak. Apa? Nyangka apa kalian? Kirain dia menyimpang, Pak. Iya. Selama ini aku tidak kelihatan sama anak-anak, ya ini yang aku kerjakan. Aku menjadi Badut. Makeup-makeup itu ya ini, makeup muka. Berarti kita yang salah kita, berarti kita selama ini salah sangka, Pak. Iya. Kalian iya. Nyangkanya apa? Makanya jangan suzon. Oh, makanya Bapak Diki. Jangan suzon. Iya. Oh, Bapak. Maafin kita, Diki. Jangan dipahami loh. Jangan disuruh. Terlalu berlebihan minta maaf ya. Lagian kalau cuma minta maaf bisa gini, Diki maafin kita ya. Gitu, enggak perlu disundul. Iya, maafin, Dik. Ma, aku disundul-sundul, kan? Ternyata selama ini dia bekerja untuk hal yang menghibur orang. Benar. Iya. Oh hebat. Diki ini kemauan yaudah. Kamu berarti? Iya ini kemauan aku sendiri. Ya udah Diki, teman-teman pengen lihat gimana kalau kamu jadi MC. Coba. MC. MC. MC mah ada kanya. Iya mah kita lihat aja Pak. Iya. Ayo. Oke. Kemauan. Duduk. Akhirnya ya semua udah terbongkar. Iya. Kita duduk dimana Pak? Udah pada tahu kan akhirnya. Iya. Kalau aku selama ini adalah Badut. Halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Badut dan aku bisa sulap. Tahu dong. Aku punya sulap untuk kalian semua teman-temanku. Coba dong. Mana? Ada ini bisa digabung. Coba. Jadinya. Iya. Aku bisa pantomim juga. Coba. Ceritanya bangun tidur ya? Iya. Oh, bangun tidur. Buka jendela. Tutup lah. Kejepit. Kejepit. Terima kasih. Lagi. Ya, jelasin dia. Ya. Pokoknya Bapak bisa lah. Ceritanya ini mau pergi ya, ojek online udah datang ya. Iya. Oke, saya mulai lagi pantunnya kedua. Ya. Boleh dong. Bapak hantun pantomim ya. Iya. Pantomim coba ditebak ya. Iya. Bangun tidur. Belum. Ya kan udah bangun. Masa kalau masih tidur? Iya, cuma adegannya bukan adegan bangun tidur. Yang lain, apa Dut? Buka jendela. Oh, nyetop angkot. Nyetop angkot. Nyetop motor. Nyetop taksi. Nyetop truk. Nyetop polisi. Oh, tenang gitu. Ini ada ibu-ibu lewat, saya nanya, Bu, kuku saya bagus gak? Nanya kuku ternyata. Kirain lah nyetop anggot. Lagi. Udah ya, mau nge-MC ya ini ya. Oke, spesial untuk malam ini, saya akan panggilkan
seorang bintang dan seorang diva dangdut yang terkenal. Inilah dia, Nia. Nia! Nia! Ini murid kita bukan? Kita tunggu musik. Iya, iya, iya. Nia! Oh, teman-teman, halo Kak Guru. Murid kita juga. Murid kita, Pak. Murid kita dong. Nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu Ngonong Eneng, Ngonong Eneng. Ngonong Eneng, Ngonong Eneng. Wah, enak tuh. Karena spesial buat teman-teman yang ada di sini. Dan juga buat A'a Badut. Ya. Yuk kita kerja yuk, sayang yuk. Ayo, sayang kita kerja yuk. Sayang yuk, aku joget-joget ya. Iya, kita kan di sini dibayar. Iya. Ngebut ngukin masih mungkin emong sepe ewong kere. Awas kereta. Terus aku kudu pie opo yo kudu citro selawase. Hey, tak sugui hati duduk kopi nanging tegong larani tak sanggane dewe lamun iki wis ndak kuat masih.